Ya pemirsa, aksi bully dan perundungan siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Batanghari pada Sabtu lalu dibantah pihak sekolah. Mus Mulyadi, kepala sekolah, membantah yang terjadi merupakan perundungan. Ia mengatakan mereka bertikai dan duel satu lawan satu. Hanya saja disayangkan dipertontonkan teman-teman lainnya dan memvideokannya. Aksi dugaan perundungan yang terjadi pada NH, siswi SMA N2 Batanghari, yang dicambak dan dipukul kepalanya hingga dihempaskan ke tanah, yang dipertontonkan sejumlah temannya tanpa melakukan pelerayan. Dibantah Mus Mulyadi, kepala SMA N2 Batanghari, ia mengatakan bahwa aksi tersebut dipastikan bukan perundungan, melainkan perkelahian duel. Selain itu, aksi mereka dilakukan di luar sekolah. Mus Mulyadi mengetahui kejadian tersebut saat guru kelas yang menceritakan aksi perkelahian tersebut, di mana perkelahian tersebut bermula saat di sekolah. NH yang saat akan memasang tali sepatu di depan pintu, S yang ingin melintas hingga membentak dan menantangnya untuk berkelahi. Mus Mulyadi menjelaskan pihaknya akan melakukan tindakan pada Senin ini untuk mempertemukan kedua siswa yang bertikai. Namun tidak bisa dilakukan karena NH tidak masuk sekolah lantaran trauma dan takut sekolah yang diduga mendapat ancaman dari S. Kalau perundungan, saya garis bawahi, itu menurut kami bukan perundungan. Karena anak itu ribut memang terjadi antara satu dengan yang lainnya, dua orang siswa yang berselisih paham sehingga terjadi hal itu. Dan saya pastikan itu bukan perundungan. Baik, pihak sekolah menyikapi karena kejadian itu di sore hari pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, maka pihak sekolah itu baru bisa melakukan tindakan memanggil kedua anak yang terlibat perkelahian bersama orang tuanya di hari Senin tanggal 30. Hari ini. Mediasi belum, Pak? Sudah ketemu belum ya? Belum, karena yang satu pihak yang atas nama anak kita Neti hari ini tidak hadir di sekolah. Dalam pembelajaran di sekolah, Mus Mulyadi mengklaim bahwa aksi bully dan perundungan selalu disosialisasikan karena itu merupakan perbuatan tercela yang harus dihindari. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.